Setelah proses penyembuhan yeah. Gimana kak? Oke. Okay. Ya ini udah 3 minggu, berarti gue udah 3 minggu setelah pasca operasi sebenarnya. Alhamdulillah sekarang udah bisa ke mall. Ini jujur udah baru ketiga kalinya gue keluar rumah semenjak sebulan yang lalu, jadi bisa dibilang recovery-nya alhamdulillah cepat. Ini udah bisa berdiri, udah bisa jalan-jalan. Walaupun masih agak sedikit sakit di bagian kemarin pas operasi, tapi bisa bilang recovery-nya alhamdulillah lancar dan cepat gitu. Ada pantangan enggak kak? Enggak sih ya. Sebenarnya dokter di Singapura kayak lumayan ngebebasin karena dia tahu aku juga mempunyai kehidupan yang sangat berwarna kata dia. Jadi jangan sampai penyakit ini bikin kamu hidupnya nggak berwarna lagi katanya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin dia menyarankan kalau sudah recovered sebisa mungkin langsung balik ke aktivitas sehari-hari gitu, langsung nyanyi lagi, sering olahraga lagi, nggak apa-apa. Makanan pun sebenarnya dia bilang sebenarnya nggak ada pantangan, tapi aku tahu untuk penyakit orang-orang kanker nggak boleh terlalu banyak makan manis, sama karena aku juga tinggal ini ginjal tinggal sebelah nih, jadi kayak harus menjaga ginjalnya satu lagi, jadi lebih mengurangi daging merah. Itu aja sih sebenarnya. Minum juga dibatasi nggak sih? Ngeri? Alasan berobat ke Singapura. Alasan kenapa di Singapura? Lu nggak apa-apa di sini? Nggak apa-apa, temenin lo. Oke. Biar lo nggak tegang. Alasan di Singapura? Jujur makin rapat ya, jadi makin bisa napas kita. Mungkin kalau mau duran lagi boleh. Kalau dia bilang bilang. Kenapa? Kenapa di sini? Kerja ya bang. Maaf. Semangat. Maaf. Nggak abang, bukan kita. Alasan di Singapura karena gue setiap tahun emang di Singapura sebenarnya check up. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu, ya itu gue ada merasakan nggak enaknya badannya, dan seperti biasa gue langsung rasa gue kalau misal penyakit tuh agak lumayan lebay gitu. Jadi kalau sakit dikit tuh gue emang langsung mau ketemu dokter, nggak gue dokter Google atau kayak gue asumsi sendiri di kepala. Jadi gue emang langsung check up di Singapura, temuin dokter gue yang biasa, dan hasilnya ternyata itu gue mempunyai sebuah ujian di ginjal kiri gue tadinya. Tapi yang gue sekarang bersyukur sebenarnya lebih ke prosesnya dari bulan Oktober kemarin sampai kemarin Desember gue dioperasi, semuanya dilancarin. Gue ngerasa banget dijinjing jalan sama Tuhan. Kemarin nggak ada yang namanya lama nunggu apa proses segala macam, nggak ada. Jadi benar-benar bersyukur sekali selesai, walaupun kemarin dikatakan stadium 3, tapi once diangkat insya Allah doain aja nggak balik lagi lah si penyakit bandel itu. Tapi kata dokter tuh langsung kontrol nggak sih? Kontrol harus tiap berapa bulan kontrol harus karena once sudah kena emang harus dikontrol.